Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazan idza syi'ta sahlan sahla. Amma ba'du. Para rabu, para tamu undangan si abdina amul ja'aki kong langkong silar na si mulja Raden Gaya Haji Abdul Muin Bayan, beliau selaku pengasuh LPI Lembaga Pendidikan Islam Al-Majidiyah Paltuting Pelakpak Pakentenan Pamekasan, sekaligus beliau selaku penanggungjawab metode ajunan semulja Raden Kiai Haji Muhammad Amin Abdul Hamid, beliau selaku penanggungjawab maktubah pusat sekaligus Dewan Akwan Pondok Pesantren Mambol Ulum Loma, Pondok Pesantren Mambol Ulum Bata-Bata Pemekasan, sekak dima beliau tidak bisa rabu dekat di tempat karena sedang ada halangan. Ajunan semulja Raden Ajunan semulja Ki Haji Abdul Azim Sarjana Filsafat Islam Magister Agama, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurus Salam Sabatan Pakentenan Pamekasan, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita semua insya Allah. Ajunan semulja Al-Habib Ali Al-Hinduan, ajunan semulja para kiai, para habaib, para tamu undangan, para wali santri, saya tak bisa abdinah nyebut situng persitung, namun tanpa mengurangi rasa hormat abdinah da para ajudan seteja. Para rabu, para hadirin si abdinah amul ja'aki, awal pematar kalaban telafut alhamdulillahi rabbil alamin, betan kaula amucih terasyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala seka dimakalapan limpahan rahmat nikmat serta maunanah. Betul kau listajah bisa eparingin kesempatan keangkui ngerabuin undangan abdina sekeluarga. Sobung boleh pun sobung lain si abdina patut keangkui abelis hal kaditoh, namun kalaban iringan doa jazakumullah ahsanal jaza wa ajran azimah. Para rabu, para hadirin si abdina amul ja'aki, sepertama abdina Nabi Asma Sahibul Bait sekaligus mewakili seluruh kepanitiaan ngaturakinah sakalangkong si raja-rajanah atas rabu na pancenengan seteja eka ditu tempat ngistuakin bektona, nyempat akin bektona ka angkui ngerabuin undangan abdina ke sekeluarga. Pas keduka lepon beten kau lebih asma sahibul bait matur sakelangkong dek seteja kepanitiaan si ampon abentoh bagus panitia lake ataupun panitia bu ebu. Saya repot mulai hamin tiga mulai kemarin Kak Dinto. Abdinah matur sangat sekelangkong karena acara Kak Dinto tidak akan pernah sukses menabi sopung sumbangan sumbangsih tenaga ataupun pemikiran kong langkong tua. Abdinah matur sangat sekelangkong seraja.
Seterusipun abdi Nabi Asmah, sahibul bait dan juga mewakili seluruh kepanitiaan, matur tak langkung atas sedaya kekurangan, kelopotan serta kesalahan, keoladan ataupun tak keoladan searupa akin penyambutan ataupun teratur sekurang memadai yang kak dintoh ala kadarnya, karena kak dintoh memang pun apanya mana batas kemampuan abdinah sekeluarga. Semoga hal kak dintoh menjadi bahan evaluasi untuk acara wisuda berikutnya. Para rabu, para hadirin siabdin amul jakin, bedena acara wisuda kak dintoh, wisuda keempat secan abdinah rasa perdana, wisuda empat rasa perdana ke abdinah. Minabi ngutip dahpuna almarhum almaghfurlah Raden G. Haji Muhammad Hasan Abdul Hamid, beliau timin pernah ada bu bedenah acara wisuda kak dintoh mokompol para undangan kak dintoh sobung poleban sobung lain keng namung tero meliah semangat anak-anak. Mik pola dengan adanya acara kak dintoh, anak-anak yang nanti masih belum bisa diwisuda, dengan adanya wisuda kak dintoh bisa termotivasi, bisa lebih semangat lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian acara wisuda kak dintoh, para hadirin, para rabu, para tamu undangan si abdin amul jakin, insyaallah pondok pesantren Mambolo Ulum Lomair kak dintoh akan mewisuda nanti peserta sebanyak 16 peserta, yang diantaranya ada yang iklan 3 juz Al-Quran, kemudian tingkat TPA yang fokus pada ilmu tajwid, kemudian juga ada fan Nubdhatul Bayan yang fokus pada membaca ilmu, membaca kitab kuning, dan juga ada ilmu faraid dan juga balaghah. Para rabu, para tamu undangan siabtina amul jaakih, seterus epon abdina eko cak nak kana eki ki kana, para rabu eko cak ki kana eki ki kana, sadar disadari atau tidak disadari abdina ki kana, namun berusaha ke angkui wa matuah eki pas selanjut epon abdina membedawi sudah kak ditoh keng namung tero alanjut akinah ingin melaksanakan wasiat almarhum almaghfurlah Habib Abdinah. Beliau timin sebelum setekin toh kurang 3 hari sebelum menjelang kematian, beliau kak ditoh makon dek Abdinah, manggil Abdinah, cong jaga nak keanaan, jegah nak kanaan soal demonstrasi ben malam mun tak bisa malam siang wak ben sengkok wisuda le ekorong nang epanangkelen de bunda. Abdina mator manabi kebadan akatika adin tohbi katipona apa sih membeda wisuda ya mun ada to sesengkok beres tak kira gelem sukses de bunda. Abdina mator oleh ka adin mabiaya debu napona barabu nyokon ke pangeran kintoh debu dah. Semoga dengan adanya wisuda kak dintoh menjadi pencapaian wisuda kak dintoh menjadi jariyah deka almarhum almaghfurlah Abi Abdinah yang terus mengalir dan mengalir tanpa akhir hingga Allah menghapus jeda di muara rindu dengan yang bernama temu. Sekeng pingkeng abdinah bi asma sahibil bait, sekali lagi sekelangkong seraja-rajanah atas partisipasi para panjenengan sedaya sehadir eka adito tempat yang sebagian tidak mendapati kursi, mohon maaf karena kak adito memang keterbatasan abdinah. Semoga
wisuda berikutnya kaditoh menjadi bahan evaluasi. Sekadintoh pemator kurang lebih nah nyon pengoporah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.